Hampa nak tahu tak, dalam Quran ada satu surah yang kita tak baca bismillah ketika mana kita nak baca surah tersebut, iaitu surah At-Taubah. Bacaan pada surah At-Taubah kita baca macam ni, betul tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Dan kita tak baca bismillah ketika mana kita nak baca pada awal surah At-Taubah. Sebab apa? Dalam satu hadis diriwayatkan, satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanyakan oleh Ibnu Abbas tentang surah At-Taubah. Kenapa? Pasal apa surah At-Taubah ini kita tak baca bismillah ketika mana kita nak baca surah At-Taubah? Maka Sayyidina Ali menjawab, mafhum dia, lafaz bismillah diturunkan atas erti ataupun atas maksud rahmat, kan, kasih sayang, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Manakala pada surah At-Taubah pula, Allah ceritakan tentang peperangan. Disebutkan juga sebagai surah surah pedang ataupun surah tentang peperangan lah. Dan juga surah berkaitan dengan orang-orang munafik dan sebagainya. Maka kita ibaratkan seperti ayak dan juga minyak. Maka tak boleh ataupun benda yang sangat kontra. Lafaz bismillah diturunkan dalam bentuk kesejahteraan, keamanan, kasih sayang dan sebagainya. Manakala surah At-Taubah dalam bentuk peperangan orang munafik dan sebagainya, maka tidak boleh dicampurkan. Jadi pada surah At-Taubah, satu-satunya surah yang mana bila kita nak baca bacaan dia, kita baca lafaz ta'awuz, kemudian terus baca surah At-Taubah tersebut. Wallahu a'lam.